Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada Vivo V11 iaitu model pembaharuan daripada Vivo V9. Ia membawakan beberapa perubahan baru seperti penggunaan skrin baru, chip yang lebih pantas dan hadir dengan pengimbas sub jari di bahagian bawah skrin. Ia ditawarkan pada harga RM1,699 dengan penawaran memori 6GB RAM bersama storan dalaman 128GB. Namun anda boleh mendapatkan Vivo V11i dengan chip Helio P60, memori 4GB RAM dan pengimbas sub jari di bahagian belakang pada harga RM1,299. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita lihat apa yang berada di dalam kotak peranti ini. Mula-mula sekali, kita buka bahagian atasnya dulu dan kita akan dapati kompartmen yang menyediakan manual dan silikon case peranti ini. Silikon case ini hadir dalam bentuk lutsina yang mana dapat membantu untuk mengurangkan kesan kotoran atau kesan cap jari. Di bahagian bawahnya pula terdapat Vivo V11 ini sendiri dan di bawahnya pula terdapat sejumlah aksesori standard. Agak sedikit mengecewakan kerana peranti ini masih menggunakan sambungan micro USB, namun Vivo telah menyertakan pengecas 18W untuk meningkatkan masa pengecasan peranti. Dan akhir sekali, ia juga menawarkan earphone yang mana jarang dibekalkan pada kebanyakan peranti hari ini. Jadi itu sahaja untuk perkara yang terdapat di dalam kotak dan mari kita lihat apa yang berada di dalam peranti ini. Sementara menunggu peranti ini boot, Vivo V11 telah didatangkan dengan skrin 6.41 inci, chip Snapdragon 660, sokongan dual kamera 12 dan 5 megapiksel, kamera hadapan 25 megapiksel dan bateri berkapasiti 3400 mAh. Dari segi rekaannya, ia kini menyertakan binaan berasaskan polikarbonat berbanding binaan logam pada Vivo V9. Ia juga menyertakan kemasan warna baru berasaskan gradient dengan peletakan bintik-bintik di bahagian bawahnya. Tetapi yang menjadi fokus kepada peranti ini ialah skrinnya yang kini hadir dengan takuk seumpama titisan air. Ia juga kini telah didatangkan dengan panel berasaskan Super AMOLED yang dilihat sangat terang berbanding IPS LCD biasa. Dan buat pertama kalinya dalam siri Vivo V kali ini, ia menyertakan fungsi pengimbas sub jari di bahagian bawah skrin seperti yang dilihat pada Vivo X23. Dari segi port sambungan, ia menyertakan earphone jack di bahagian bawah bersama-sama sambungan micro USB dan pembesar suara mono. Di bahagian kanannya pula menempatkan butang kuasa dan butang pelarasan suara dan menariknya, ia menyertakan slot dual SIM dan kad micro SD secara berasingan di bahagian kiri. Vivo V11 telah dijana dengan Funtouch OS 4.5 iaitu antara muka yang dijalankan bersama sistem operasi Android 8.1 Oreo. Ia kini menyertakan pengautomasian AI pada fungsi kamera dan sebuah fungsi baru yang dinamakan sebagai Jovi iaitu pembantu maya berasaskan paparan pintar. Untuk prestasinya, ia ternyata memberi prestasi yang sangat lancar melalui penggunaan chip Snapdragon 660 dan memori 6GB RAM. Memainkan permainan seperti PUBG Mobile dapat dimainkan dengan bacaan frame rate yang selesa melalui tetapan grafik sederhana. Vivo V11 dijana dengan sistem dual kamera melalui penggunaan sensor 12MP bersama sensor kedua 5MP untuk membantu penghasilan portrait mode. Hasil percubaan awal, gambarnya kelihatan baik untuk kebanyakan situasi penggambaran dan sering memberi hasilan yang terang melalui penggunaan aperture f1.8. Untuk kamera hadapannya pula, ia membawakan kamera 25MP dengan bantuan daripada AI yang mana dapat memberi hasilan selfie yang lebih tajam dan jelas untuk kegunaan harian. Dengan bateri berkapasiti 3400 mAh, peranti ini dijangka akan memberi bacaan skrin on time sekitar 6 jam melalui penggunaan chip Snapdragon 660 yang efisien. Ia juga kini disertakan dengan fungsi pencasan pantas 18W yang dijangka dapat meningkatkan masa pencasan peranti ini sekitar 2 jam masa pencasan. Jadi itu adalah pandangan awal mengenai Vivo V11 iaitu telefon kelas pertengahan premium dengan sokongan pengimbas jari di bahagian bawah skrin. Ia telah ditawarkan di Malaysia pada harga RM1,699 yang mana boleh didapati dalam pilihan warna Starry Night dan Dazzling Gold. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk paparan video pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.